semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Tami. Hari ini saya akan pergi ke Pantai Padma di Legian. Saat ini saya ada di depan Hotel Padma Legian. Yuk kita langsung menuju pantainya sekarang juga. Tapi sebelum menonton, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan share video saya agar Anda tidak ketinggalan dan video saya selanjutnya. Saya sudah hampir sampai di Pantai Padma Legian. Saya akan parkir motor terlebih dahulu. Ini dia suasana di Pantai Padma Legian. Hari ini agak berbeda guys, karena biasanya saya pergi ke pantai itu pada sore hari dan saat ini saya pergi ke tempat ini pada pagi hari. Ini dia teman-teman suasana di Pantai Padma Legian pada pagi hari. Pantai ini terlihat sepi guys, tidak terlalu banyak pengunjung karena memang saat ini masih terlalu pagi. Ombak-ombak putih di pinggir pantai ini sangat menggoda dan begitu indah dipandang. Teman-temanku di Australia, kalian pasti sangat rindu akan tempat ini. Sekarang saya mau mencari tempat duduk untuk duduk santai di bawah pohon. Terlihat para pengunjung sedang menikmati suasana pantai di Pantai Padma ini sambil menikmati secangkir kopi. Dan ini adalah para pedagang yang biasanya berjualan di pinggir pantai, mereka tutup semuanya akibat pandemi ini. Semoga semua ini segera berakhir, guys. Saya melihat dari dekat anak-anak yang bermain surfing yang didampingi oleh instrukturnya. Mereka tampak bersemangat untuk belajar. Ombak yang tidak terlalu besar di sini membantu mereka untuk belajar surfing untuk para pemula. Meskipun tidak banyak pengunjung yang datang ke pantai ini guys, tapi pantai ini setiap hari dibersihkan oleh para petugas memastikan bahwa kondisi pantai di sekitar Kuta Legian sebenarnya itu bersih. Inilah video dari saya. Semoga video pendek ini bisa mengobati rindu kalian akan pantai ini. Dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan share video saya agar channel saya bisa berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya.